Minyak kumpul sama anak-anak.
sampai. Dan selamat tahu ni kita raya dulu berpuasa. Pilihan yang raya dulu. Saya bukan cerita pasal politik apun tak, tapi berhentilah buat fitnah. Berhentilah menyebar cerita-cerita tak elok. Jangan kita ni nanti tak ajar buat, jangan buat. Kadang sedih dia buat dalam Facebook. Waktu-waktu orang ini tak boleh kemudian. Kemudian yang tepat ibadah dia akan dengan niat. Bisa terkait dengan niat. Jadi dengan empat-empat ni berlepas kesempatan ibadah. Okey. Berarti sebenarnya dari empat yang dicontohi. Pertama, peliharalah hubungan kita dengan Allah melalui ibadah salat dan ibadah-ibadah lain. Salat kita yang teruk, salat yang agama. Inna salatakaha al-fahsyah wa buka. Kita kalau jaga salat yang agama, insyaAllah yang lain pun kita boleh jaga. Salat pun tak jaga. Semayang pun tidak. Syukurlah dapat nikmat Allah Ta'ala bagi kita ada masjid sejidat ini. Indah betul masjid itu. Canggih punya hebat masjid siap berdekon dengan kipas. Dengan kapeh tebal, bila sujud tempanak betul. Tapi kita yang tak datang kepada Allah. Sedangkan kita tahu, sebagai jemaah, berapa kali gagal daripada semain seorang? Bawa kalender? Dia putus semua, tak ada siapa pun. Dia ada berapa-apa. Semua orang akan tahu dia putus. Tapi kenapa tak ada? Ini bukan kasihan apa-apa. Kenapa tak? Sebab pahala tak nampak dengan mata kasar. Nampak dengan mata kasar. Kalau nampak dengan mata kasar, contohnya kalau semangat, apa pun diri. Semangat mahal pun diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nampak. Masuk warna ke sini. Masuk ke orang perempuan, aku boleh cakap. Kau dah berapa lah, aku dah selesai. Baru ni, empat kali kau. Empat belas kali, lima kali, aku baru tahu. Aku ni kan tak cakap dengan orang diri saya. Itu orang perempuan, dia bincang kali-kali. Kecil. Orang lelaki lagi dia bincang soal dasar. Dia akan bincang soal dasar. Dia tahu lah sebenarnya agak-agak kalau kita iman pun dapat berbunyi iman dapat berbunyi. Orang lelaki ditahan ni waktu iman berbunyi. Beriman tidak. Iman apa? Iman dia memang dulu. Dia tak tidur. Alhamdulillah. Iman walaupun lima kapan senang pun tak. Dia tengok alam. Kalau khusyuk, contoh kalau khusyuk lebih sikit. Tapi dia sempat itu apa pilih? Alam pun bertubuh dari lima. Kalau lebih dengan jatuh, tapi dengan tetap. Nabi sampai pernah pesan, kalau ikut hati aku, aku nak bakar rumah orang yang tak pergi semayang jemaah. Ikut hati, tapi kami tak buat. Kalau Nabi buat, jadi sunnah. Kami memang tak terkenal lagi bakar rumah. Dan memang tak sampai.